A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Robbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Namaste Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar bersama saya Abu Marlo, di mana mari kita sama-sama persiapkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal, pikiran kita, yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini menjadi input sesuatu hal yang menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, tetapi tidak berhenti di situ. Mari kita bawa ke dalam rasa, dan rasa inilah yang akan menggerakkan kita untuk membuat akhlak dan perilaku kita jadi lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghening dulu sejenak. Mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pikiran yang tidak sibuk akan membuat jadi fokus, dan fokus itulah yang akan membuka hati kita sehingga hikmah akan masuk, pemahaman akan masuk, dan kesadaran akan lebih membaik. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak. Hening dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah siap untuk sama-sama belajar lagi. Tidak bosan saya mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mengajari, apalagi mentausiahi. Bukan berarti lebih benar, paling benar, lebih tahu apalagi. Tapi kita sama-sama saling mengisi, kita sama-sama murid yang sedang belajar di sekolah kehidupan ini, yang insya Allah mudah-mudahan saling melengkapi sehingga kita bisa sama-sama selalu bermanfaat. Dan mudah-mudahan program ini, acara ini, episode demi episodenya membawa kita lebih mengenal diri untuk mengenal kesejatian diri kita. Karena episode kali ini kita akan berbicara tentang terhubung dengan Allah atau sholat. Secara hakikat itu apa sih, bagaimana sih, dan apa yang harus dilakukan? Karena boleh jadi sholat itu hanya dilakukan secara ritual, yang kita tahu bahwa wajib sekali dalam tradisi Islam, dalam Islam adalah sholat. Tetapi kalau itu hanya dilakukan dalam olahraga tanpa mengolah ruhani kita, tanpa mengolah spiritualitas kita, maka fawailu lil musallin, kata Al-Ma'un. Tetaplah celaka. Maka mari kita melihat perspektif sholat ini dari sudut pandang yang lebih luas, lebih dalam, lebih hakikat. Di kelas log 10.000 gitu kira-kira. Jadi kita tidak akan membahas di 2 tambah 2-nya gitu. Saya rasa untuk rokaat kita semua udah tahu, untuk bacaan kita semua udah tahu. Tetapi sekali lagi, membunyikan belum tentu memahami. Apalagi menyadari. Dimana kita sudah membahas kemarin tentang konteks yang namanya syahadat itu juga gitu. Dimana kenapa sih sholat disimpan setelah syahadat? Karena kita perlu menyaksikan dulu. Perlu kenal dulu sama Allah. Gimana saya akan mengingat Allah kalau saya belum pernah ketemu? Dan kita sudah ketemu di mana? Minimal di alam rahim waktu itu. Kita punya perjanjian suci sama Allah. Dan detik ini, sekali lagi, kita lagi menggenggam perjanjian itu untuk kita laksanakan sebagai visi-misi kehidupan kita. Yang mudah-mudahan setiap langkah kehidupan ini adalah langkah menemukan perjanjian itu untuk mengenal diri. Karena semakin kita kenal diri, semakin kita akan mengetahui perjanjiannya apa. Sederhananya, semakin kita mengenal diri, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu nanti bawaan atau petunjuk dari dalam gitu. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang sholat. Mari kita selami sholat tidak hanya dalam bentuk ritual, tidak hanya dalam bentuk olahraga, tetapi dalam bentuk esensi dan hakikatnya. Mari kita mulai, dan boleh dipersiapkan catatannya. Siapa tahu ada yang penting untuk ditulis, ada yang harus dicatat begitu, karena ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, berbicara masalah sholat gitu ya, kalau kita berbicara tentang sholat, saya rasa dalam tradisi Islam ini sudah sangat familiar sekali mendengar kata-kata yang namanya sholat gitu. Di surat 20 ayat 14 Quran, kitab suci Al-Quran itu mengatakan tentang konteks di mana innani anallah, aku ini adalah Allah. Gitu ya, tidak ada yang hak untuk disembah selain dia gitu kira-kira. Ada statement menarik di akhir-akhir ayat ini adalah, maka dirikanlah sholat, aqimi sholat, lizikr, untuk mengingat aku. Oke ya, jadi esensial dari sholat adalah mengingat. Bahwa setiap kita lahir ke semesta raya, setiap siapapun manusia yang lahir ke semesta raya, mereka punya perjanjian-perjanjian, kontrak kerjanya dalam tanda petik, dalam skenario kehidupan ini.
Dan di dalam sholat kita lebih merenungkan, apakah saya sudah kembali kepada skenario Allah atau belum? Apakah saya sudah kembali kepada jalan Allah atau belum? Maka kenapa yang diwajibkan dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Dan salah satu ayat yang penting di dalam Al-Fatihah adalah ihdina siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Tunjuki lagi ya Allah. Tunjuki lagi ya Allah. Karena kita akan mengalami kehidupan yang sangat dinamis, itu poin pentingnya. Saya kasih gambaran contoh sederhananya begini. Kita lihat. Kita akan bagi dua dulu nih. Kita akan bagi dua dulu. Oke? Yang dibagi dua itu apa? Kita akan membagi dua alam dulu, gitu kira-kira. Alam itu kondisi. Oke? Ada alam di luar diri kita yang disebut dengan yang namanya dunia. Ini di luar diri kita aja, eksternal. Oke? Di luar. Kalau Allah dekat, itu nggak mungkin ada di luar. Kenapa? Aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Istafti kolbak. Makanya kenapa? Mintalah petunjuk kepada hatimu karena di dalam hatimu ada dia, gitu. Jadi kalau mau berjumpa dengan dia dalam tanda petik, masuklah ke dalam dirimu. Sekali lagi, jangan menganggap perjumpaan ini kayak kita ketemu teman. Enggak ya, gitu. Karena Allah tidak diwujudkan dalam bentuk fisik kayak kita ketemu sama teman. Bukan itu poinnya. Tetapi nanti akan kita akan mengalami rasa di situ. Kita akan mengalami suatu experiencing di mana zatnya kita akan berjumpa dengan zat yang ada di dalam diri kita, gitu. Makanya kenapa Allah disebut nur? Nur itu adalah cahaya, cahaya itu adalah energi, dan itu semua ada di dalam diri kita. Oke, jadi kita bagi dua dulu, ada dunia eksternal, ada dunia internal. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.